Allah, 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 Allah. Kasana ya dulu-dulu. Kalau di biaya langganan biaya maksimal itu sekitar 50% dari hasil. Saya saja bisa mempunyai hasil sekitar 6 bulan saya 50% lebih 6 bulan. Kalau sudah habis 6 bulan atau sudah usia 1 tahun kalau tidak dijual rugi ya. Soalnya habisnya pakan dengan kenaikan harga harga jual. Oke oke. Tanya Mbah, ini anu makannya kok menurut saya ini istimewa. Biasanya kan rumput apa ini apa boleh dijelaskan Mbah? Fermentasi kayaknya Mbah. Ya, saya mengasih pakan itu pakai fermentasi. Okay. Nah, itu bahannya dulu itu dari anu kangkung. Okay. Sekarang dari kangkung agak segar. Masanya banyak hujan, itu banyak yang tidak ada yang kering. Harganya juga melambung tinggi. Okay. Nah, sekarang saya ganti dengan tumpi jagung. Tumpi jagung. Ya. Oh, janggil. Ya ya. Tumpi itu janggil, ya. Guys. Oke, monggo lanjut. Nggih. Okay. Ini digiling berarti? Ya, digiling itu. Oh, iya, iya. Nah, jadi makanya ini dicampur dengan kotoran. Untuk sistem penggemukan pada hewan, kita tentunya kan kalau pemerang itu lebih ke hijauannya. Ya. Sedangkan kalau pedaging itu lebih ke kesenan karena kita membutuhkan untuk tenaga. Ketawa, ketawa. Kotoran itu sendiri sangat campuran dari kayak bekantu, roti dan sebagainya. Hmm. Proses fermentasi boleh dijelaskan, Mbah? Pumpung ilmunya ini, Mbah. Jauh-jauh dari Magetan, Mbah. Kono Pak anak makan akeh kono. Bingung golek pakan aku nek. Proses fermentasi kalau saya itu biasanya kancang mencampur ke anak saya dan pembantu saya. Nggih, nggih. Saya campur jagung dengan tetes. Aduh, tetes. Tetes tebu. Ya, nggih, nggih, nggih. Tetes tebu itu yang tarik jelas anu pembantu saya yang oh, ini masih ya? Iya, iya. Oke, oke, nanti saya tanya. Oh, enggak tanya saja. Ini fermentasinya guys ini. Cuma oke. Ini kan ada jagung, jadi jagungnya itu janggalnya itu. Janggalnya. Jadi kan baunya kan emang tetap. Sebenarnya tetes itu kan fungsinya buat tenaga. Makanya kita manis kan. Oke oke oke. Oke makasih ilmu ini. Ini makannya kan juga enggak sama yang kecil sama yang besar. Cara bikin pakannya tadi Pak, anu tolong Pak, cara penjelasan membuat fermentasi tadi bahannya janggal terus apa Pak? Bahannya yang pertama itu tumpi itu, bisa tumpi bisa kangkung, kangkung kering itu. Digiling? Ya. Selain kangkung apa Pak? Itu ada, kalau kemarin kita pakai soalnya campurannya pakai yang itu apa? Tetes. Ada tetes ada, empat ada. Empat. Terus ada. Empat. Ya ada konsentratnya ada. Konsentrat khusus untuk ternak. Oke okay, oke. Okay. Terus lalu ada apa itu? Bungkil. Bungkil. Ya bungkil kacang ada. Ya. Kedelai sisa-sisa ya. Bikin tahu itu. Ya. Di peram berapa hari Pak? Campur itu, peram. Yang bagus itu satu minggu. Satu minggu? Ya, tapi kalau memang keadaannya jangan 3-4 hari bisa-bisa dulu. Oh, okay. Yang penting macam ini harus benar-benar ini nggak boleh sampai bolong. Kemasukan angin. Berarti anaerob. Ya. Tanpa ini udara. Hampa udara. Ya, ya, ya. Kalau nggak hampa udara, ini kemasukan ini jadinya.